Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di gedung rektorat lantai 4 kampus B UIN Raden Fata Palembang. Saat ini sedang terselenggarakannya rapat sosialisasi penerimaan mahasiswa baru UIN Raden Fata Palembang tahun 2024 sampai 2025. Rabu, 31 Januari 2024. Berikut liputannya. Rapat lanjutan sosialisasi mahasiswa baru UIN Raden Fata Palembang dilaksanakan di gedung rektorat lantai 4 kampus Jakabaring UIN Raden Fata Palembang pada Rabu, 31 Januari 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Kabiro AAKK, Kaprodi dan Sekprodi, serta jajaran Civitas Akademika UIN Raden Fata Palembang. Diadakannya rapat ini bertujuan untuk membahas strategi serta teknis tim sosialisasi mahasiswa baru yang akan memperkenalkan UIN Raden Fata Palembang kepada masyarakat di beberapa kabupaten dan desa di Sumatera Selatan. Dr. Andes Haji Jumari Iswadi, Magister Manajemen, selaku Kabiro AAKK, berharap agar sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya peningkatan angka pendidikan perguruan tinggi kepada masyarakat. Jadi hari ini saya mengumpulkan ketua prodi, sekretaris prodi. Nah, mereka akan kita beri tugas untuk menjadi tim sosialisasi. Nah, harapan kita adalah bahwa tim sosialisasi ini akan memperkenalkan UIN secara utuh kepada masyarakat. Karena harapan kita sehingga masyarakat memahami pentingnya peningkatan APT, artinya angka pendidikan perguruan tinggi. Jadi kita harapkan nanti akan muncul sarjana-sarjana, bahkan kita punya potensi, misalnya punya harapan bahwa di setiap satu desa itu minimal 5 sarjana. Nah, jadi begitu mereka tamat gitu kan, mereka akan menggerakkan pembangunan di pedesaan. Harapan saya selaku panitia berharap kepada panitia atau dan tim sosialisasi untuk mensosialisasikan UIN secara sungguh-sungguh sehingga kita akan mendapatkan calon mahasiswa yang sesuai dengan harapan kita bersama. Demikianlah berita yang dapat saya sampaikan. Saya Ahmad Agung Hadli dan segenap kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.